Ima di mana Ima? Tonggoh menurutnya. Assalamualaikum. Oh, Mak. Datang deh ya. Mantep bener suasananya. Seger banget nih ngelihat pemandangan begini nih. Wis, pikiran menjadi fresh, mata juga seger. Wih, healing tipis-tipis nih seperti ini nih. Keren banget ya pemandangannya. Mantap bener. Tuh lihat. Wih. Keren benar, subhanallah, indah banget ya pemandangannya. Seger banget mata sini. Herang mata tiis celi. Di sini mah benar. Keren banget suasananya. Seger, sadu, apalagi suasananya seperti ini ya, gerimis-gerimis cantik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat YouTube dimanapun berada, semoga selalu ada dalam kesehatan dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sahabat YouTube dimanapun berada yang sudah mengklik thumbnail ini. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah.
dan ada dalam kesehatan walafiat. Oke, teman-teman sahabat YouTube, saat ini saya berada di area pesawahan yang membentang luas di antara kanan dan kiri jalan ini ya. Menikmati suasana indah di kesempatan pagi hari ini. Kita akan berjalan menikmati pemandangan alam, suasana pedesaan yang hijau membentang, tampak indah sekali. Wow, keren banget tuh, lihat ya. Wis, mantap benar pemandangannya. Oke, teman-teman, ikuti perjalanan video ini sampai selesai. Kita akan coba eksplor pemandangan indah di seputaran area pesawahan ini. Mantap benar suasananya. Seger banget nih ngelihat pemandangan begini nih. Wih, pikiran menjadi fresh, mata juga seger. Wih, healing tipis-tipis nih seperti ini nih. Keren banget ya pemandangannya. Mantap benar. Tuh lihat. Wih. Keren benar, subhanallah, indah banget ya pemandangannya. Benar-benar dah. Seger suasana seperti. Wow, keren. Subhanallah, indah banget ya pemandangannya. Di kesempatan pagi menjelang siang ini dengan cuaca yang gerimis-gerimis cantik menghiasi alam pemandangan ini. Wow, mantap banget. Keren ya. Di kanan sawah, di kiri sawah, di tengah-tengahnya jalan. Masya Allah, indah banget ya. Mantap. Tuh lihat teman-teman, area pematang sawah yang indah sekali ya. Keren banget suasananya. Tampak terlihat para petani sedang mengurus area pesawahan ya. Ngarambet kalau bahasa para petaninya itu ya, yaitu membersihkan rumput-rumput yang ada di sawah. Dan padinya sebagian sudah ada yang menguning, sebagian ada yang masih hijau. Tampak terlihat indah suasana pagi menjelang siang dengan suasana yang gerimis-gerimis cantik area pesawahan yang membentang luas ini. Wow, keren banget ya. Mantap. Wih, Masya Allah, indah banget pemandangannya. Ijo royo-royo, hamparan pemandangan pesawahan yang membentang luas, membuat mata segar. Kalau bahasanya herang panon ti istili, kumaha apa ya? Ya seperti itulah kalau bahasa Sundanya. Herang mata ti istili. Atau gimana ya? Ya pokoknya seperti itulah, pemandangan yang indah. Menikmati suasana pemandangan indah, anginnya semilir angin, gerimis-gerimis cantik. Wow, keren banget ya. Wow, lihat sebelah sini juga. Mantap bener. Wih, keren. Keren. Widih. Masya Allah, indah banget ya. Baik teman-teman sahabat YouTube, saya akan terus berjalan menyusuri jalanan ini ya. Dan ini merupakan area pesawahan yang membentang luas yang terletak di Desa Weninggalih. Nah, area pesawahan ini sekaligus perbatasan antara Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Bogor. Tepatnya di sebelah kiri ini Desa Weninggalih, sedangkan di sebelah kanannya ini adalah masuk sebelah sana itu Jonggol dan ke arah Cariu ya. Nah, tampak tulisan perbatasan ini ya, jalan betonisasi.
Pemerintah Kabupaten Bogor, Kecamatan Jonggol, Desa Weninggalih, tahun anggaran 2022, samisade. Jenis kegiatan betonisasi jalan, Jalan Pelda Sukatma, Kampung Rawa Bogo, RT 9, RW 10, RW 4. Ya. APD jumlahnya 1 juta. Weninggalih diresmikan oleh Kepala Desa Weninggalih, Mamat Rahmat ST. Desa Membangun. Oke, teman-teman, sahabat Lub. Nah, tampak di sebelah kiri itu terlihat para petani sedang merawat area persawahan yang membentang luas. Kalau bahasanya ngarambet gitu ya. Ngarambet itu adalah kegiatan membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitar area persawahan. Lihat motor-motornya di pinggir jalan, motor-motor para petani. Wow, suasana segar, suasana yang begitu indah, sejuk. Menambah fresh pikiran. Wow, lihat indah banget ya pemandangannya. Masya Allah, tabarakallah, indah bener suasana pemandangan. Wow, keren ya, mantap bener. Wih, mantap bener. Sebagian area sawahnya ini ada yang sudah menguning, ada juga yang masih ijo-ijo ya. Wow, diselimuti suasana gerimis-gerimis cantik di kesempatan siang menjelang pagi. Di kesempatan pagi menjelang siang. Salah lagi aja tuh ngomongnya saya. Saking terpesonanya melihat suasana pemandangan yang indah ini. Wow, mantap bener. Keren pemandangannya. Wih. Dan biasanya di sini, teman-teman, biasanya di sini di akhir pekan, di Sabtu dan Minggu pagi ya, biasanya para pesepeda dari berbagai daerah, ada dari Cikarang, ada yang dari Cibarusah, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bekasi juga, sengaja menyempatkan datang ke sini untuk menikmati suasana pemandangan alam pesawahan yang indah ini ya. Dan tampak di depan sebelah sana itu ada warung yang menyediakan kopi, gorengan, dan juga makanan-makanan ringan ya. Itu adalah warung satu-satunya yang ada di area tengah pesawahan ini ya. Nanti kita akan coba datang, kita akan coba samperin ke warung itu ya. Wow, banyak juga yang lewat ya di sini ya. Indah bener, subhanallah. Keren banget, suasananya seger. Membuat mata terpesona, terpesona. Aku melihatmu. Wow, keren banget ya. Seger banget mata sini. Herang mata tiis celi. Di sini mah benar. Keren banget suasananya. Seger, sadu. Apalagi suasananya seperti ini ya. Gerimis-gerimis cantik. Wow, kita lihat sebelah sini, teman-teman. Nah, para petani. Terlihat ya, di sebelah sana ya. Lagi bersihin rumput-rumput. Lihat keren banget. Masya Allah. Tabarakallah, indah banget pemandangannya. Ijo royo-royo membentang luas area persawahan. Di tengahnya ada jalan. Keren, mantap bener. Masya Allah, indah banget, indah-indah bener, indah. Seger, seger mata. Keren. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba berjalan mendekati warung yang ada di tengah-tengah sawah sana ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol di sana ya. Keren banget, subhanallah, indah banget ya. Tabarakallah. Di sebelah sana juga itu ada walungan ya, atau wahangan ya. Itu aliran sungai dari kali Cipamingkis, Cibeet, mengalir ke sana ya. Dari arah Cariu, Jonggol, ke arah Bekasi, sebelah sana. Mengalir di bawah itu ya. Wow, keren banget ya, mantap bener, segar banget di sini bener, keren, mantap, mantap, mantap. Suara burung sudah mulai terdengar menghiasi area pesawahan ini. Ada kembang-kembangnya juga, tuh lihat kembang. Bunga-bunga. Bunga.
Ceker masak naon, Mi? Ceker masak naon? Peye. Mana deh gorengan? Gorengan mana? Poski ya. Rencau ya. Ini seger. Sorangan baik ini di dia. Sorangan budak ini ada kadia nimbang sudah budak posyandunya. Ayo oh. Tanggal berapa? Ayo tanggal seberapa? Yang dulu sudah. Jam berapa biasa mu kami di dia? Aku mah tadi malu bang pilih mah yang apa salah untuk apa membuat salah. Soranganan. Bapak nak makan dulu lah. Lebih kasar ya biasa. Sore. Mahawe ayo balik sok ah. Kalau tengah ayo nunggu sapi mah. Ayo budak terakhir yuk. Ke mana sapi? Sapi ke mana sapi? Yang anak gadis kemari mah ke Dario. Oh. Rame meureun di dieu nya. Oh, kemari teh Senin. Pas Senin. Aya karpun anak ke Dario, anu limbah tuh. Ngakulin anten. Oh, bener. Awi, tadi urang sok poe poe balik dek magrib setengah genep. Loba manuk tuh asal ieu tuh. Hooh, loba manuk ketepa. Tuh, oh, saminggu deui mah ieu, panen ieu. Panen. Ka bulan puasa anak abdi. Heeh. Ieu urang doang, batur mah eta karakar-karakar itu ge cerena tuh cere beureum. Nu mana? Itu tuh ngejot, ngejangkung tuh, itu tuh cere borong itu mah tuh. Ami nyawa oge di dieu. Ieu. Ieu nu hareup ieu. Heeh, kadinya deung ieu tah pikir ka ditu sana. Oh, bener. Lega meureum. Lega di mana ah sawah emak 3000 meter ge jeung jalan di mana eta ieu jalan oh di ieu oh kencok atuh ulah ditu bae di mana nih ah itu belah itu asupna naon ieu Bogor apa Bekasi sarua Bogor ka ditu terus oh ai mah wan ninggalih nya heeh gali geuna ai eta mah anu kacamatan ditu teh mangkarah heeh Bekasi Bekasi heeh ai belah itu Bekasi heeh tu belah oh ditu jauh heeh jauh kana Bekasi. Ai di panggilingan pare di mana nu deket? Di dinya jauh di Tegal Mau. Oh Tegal Mau. Kamu cara tahu mah aya mah. Urang bae teh mah boga panggilingan tanda urang ngagawe teh bapana mun galele kalionya. Tuh. Oh. Mang aya kene lio di dieu. Oh, oh nepi kuli, tapi ka urug. Ayeuna teh teh mah hayang nya ieu teh sok kotak cenah mun boga bita nyeun heuh desa mah ieu panggilingan. Lah mana lio? Jauh di ditu di Simpur. Oh, di ditu di Bekasi. Oh, di Bekasi di Simpur. Simpur saya pernah ka ditu. Oh. Lio loba kene na itu mah. Oh, loba ieu teh budak kareuli kene. Nah, bapana geus tara kuliah urang sapi ka ari. Sapi urang sawah oge. Boga sapi baraha? Deuk, saeutik ayeuna kali 5 sih. Wah, loba atuh 5 mah, 5 kali 20 juta ge geus. Beraratus juta. Awewe. Murah ayeuna jual mah. Pan anakan meureun awe mah. Tukang aya bale ieu tukangnya. Aya. Dinaon tari is yeuh. Aya. Apa mini is di dieu. Ngaliwat deung ngeunaan di dieu ngaliwat ah. Ayo. Oh, yang ngaliwat ya. Heuh karaokean di dieu mah ieu salon bluetooth. Heeh ge bapana teh cek balik ka ngari sejeuna. Sejeuna balik ke beureun deui ge kalajukut bawa. Ke sapi. Hay urang mah teu ka mana nyumput urang mah di keluarga urang mah ieu. Urang mah tara nyapat nyumput tara leuleupah ngaleuleupah ka mana atuh tibang ka imah di dieu. Tibang di imah di dieu ah teu ka pasar. Barakarung mak.
Jangan eta sapi apa embe? Domba, boga baraha, domba. Boga opat. Tu mantap atuh. Sawah lega. Temu ga sawah. Dengar ambet gini. Bukan kuli ngarambet. Kuli ngarambet. Kuli ngarambet. Oh, so kuli ngarambet tahan dulu. Bara kuli ngarambet apa? 60. Di jam berat, di jam genep. Ya, di barang isu kan budal tangari. Tangari. Kadang-kadang jam 11. Hari ini sawah saya. Sawah Bio, Bapak saya Eman. RW. Nah, RW. Iya. Itu eh saung guding di tengah itu. Itu mau mada. Lega ya. Enggak bae oke. Iya. Belah itu susukannya. Supaya kalau tegak. Ya kamu naik balik yuk. Di mana Ima? Tonggo ngernya. Lihat teman-teman, pemandangannya begitu indah, begitu segar mata melihat, sejauh mata memandang, hijau royo-royo, suasana perkampungan pedesaan di Desa Weninggalih antara Kabupaten Bekasi dengan Jonggol Bogor ya, yang mengarah ke Cariu. Wow, keren banget ya pemandangannya, segar banget mata di sini, tenang pikiran. Kalau melihat suasana yang indah seperti ini, seger mata, tenang pikiran. Wow, dahsyat bener. Subhanallah, indah banget ya. Lihat, keren pemandangannya. Mantap bener. Keren banget tuh, lihat teman-teman di depan pemandangannya sungguh ajib sekali. Masya Allah, tabarakallah, indah banget ya pemandangannya. Hamparan sawah yang membentang luas membuat segar mata melihatnya. Wow, keren banget ya. Wih, mantap benar. Keren, keren, keren. Keren banget. Tuh lihat teman-teman, hamparan persawahan yang hijau membentang luas. Di tampak terlihat di sebelah sana yang jauh sekali ya, itu tampak terlihat gunung dan juga perbukitan. Keren banget. Masya Allah.
Tampak terlihat di sana para penggembala kambing atau domba ya. Di antara sawah yang membentang luas. Masya Allah, indah banget ya. Keren bener. Wih, mantap bener pemandangannya tuh. Lihat, wih, subhanallah, indah banget ya. Mantap, keren. Indah bener. Baik teman-teman sahabat YouTube, demikian informasi video saya pada kesempatan kali ini, berkunjung menikmati suasana pemandangan alam yang ada di Desa Weninggalih ini. Suasana yang sangat indah, sejuk, segar dipandang mata. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Nantikan video-video terbaru saya selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat, bahagia selalu. Sampai jumpa. Thank you.